Halo semua, ketemu lagi dengan saya Media Devi dari M3N From US. Pada kesempatan kali ini saya akan open box dari Tory Burch. Kita lihat seperti apa paket dari Tory Burch ya. Di ini di Amerika ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Tapi banyak yang pengen tahu seperti apa sih kalau receive paket dari Tory Burch. Dan inilah kotak Tory Burch. Kita lihat detailnya. Jangan kemana-mana. Ketemu lagi dengan saya, Media dari M3N From US. Ini paket dari Tory Burch. Ini kotaknya polos aja ya. Kita buka ya. Ini seperti ini. Kalau kita buka, ini saya buka. Oke, dalamnya seperti ini. Ini packing dari Tory Burch. Ini segelnya, segel Tory Burch. Ini Tory Burch kartu. Ini Tory Burch invoice. Ini invoice-nya seperti ini. Ini packing list ya, ditulisnya packing list. Ini isinya. Tory Burch Flaming Soft Handle Sasail warnanya Grey Heron dan Flaming Soft Handle Sasail warnanya Pink Moon. Nomor 11. Ini style numbernya seperti ini ya, packing dari Tory Burch. Ini amplopnya, amplop dari Tory Burch ini seperti ini. Oke, kita lihat detailnya dari paket ini. Ini paketnya, ini segel Tory Burch ya. Ini kertasnya putih biar. Jadi ada kadang putih, kadang oranye, nggak tentu. Ini tanda terima kasih ya. Thank you card from Tory Burch. Ini terima kasih aja. Ini, oke, ini tasnya. Kita lihat. Oke, ini paketnya. Ada dua di sini. Yang ini. Grey Heron ini warnanya, warna Grey Heronnya style number 62092, colornya OA2. Ini seperti ini top handle ya, top handle. Yang kedua itu sama Fleming juga tapi warnanya Pink Moon. Kita buka paketnya ya, kita buka paket yang Pink Moon ya. Oke, ini paketnya warnanya Pink Moon. Diperhatikan ya yang asli itu seperti apa, karena banyak sekali beredar itu yang palsunya ya. Tory Burch palsu itu banyak sekali beredar di Indonesia, jadi hati-hati dalam membelinya. Ini paketnya. Warnanya ini punya. Ini polos aja, tisunya itu polos, tidak ada signature atau apa ya, jadi polos aja. Ini warnanya cantik, Pink Moon, bukan warna yang norak. Pinknya, aduh ini warnanya lembut sekali. Ini kita perhatikan seperti apa yang asli ya, biar tidak tertipu dalam membeli produk Tory Burch. Oke, ini seperti ini. Perhatikan ini mantul-mantul ya. Ini ada kayak bubble, isinya busa. Ini lihat perhatikan jahitannya ya. Ini perhatikan jahitannya membentuk diamond yang rapi. Ada tiga ya, tiga jahitan ya. Tiga jahitan, ini tiga ya, tiga jahitan. Ini T-nya juga bubble. Ada dua circle itu. Perhatikan bubble-nya di sini, ini pojoknya seperti ini ada bubble juga. Itu ya, diperhatikan jahitannya karena yang membedakan itu jahitannya ya sama bubble-nya. Ini diamond-nya, ini diamond shape-nya suka suka berbeda. Ini di bawahnya. Ini bawahnya seperti ini. Ini masih disegel, ada plastiknya. Ini saya buka. Seperti ini. Ini sebelumnya di video saya sebelumnya sudah ada review
Flaming soft ini ya, soft flaming ini udah ada, tapi ini saya review lagi warnanya berbeda karena masih minta permintaan seperti apa sih Tory Burch yang asli. Oke, saya ulangi lagi video yang sama ya, video yang berbeda warna. Ini dust bagnya, cotton dust bag, cotton dust bag. Oke, di dalamnya seperti ini. Ini saya keluarkan ya, biar jelas ya. Ini tali panjangnya. Ini tali panjangnya. Perpaduan antara kulit dengan besi ya chainnya. Ini ada ini segi empat ininya ya. Ada bisa dinaikkan. Ini talinya, tali panjangnya seperti ini. Ini jadinya besi. Kemudian ini kulitnya bisa dipanjang pendekkan ya. Ini bisa dipanjang pendekkan. Ini nggak tebel ya. Ini sekitar 1 cm saja ya. Sekitar 1 cm. Ini bawahnya juga sama ini ya. Oke, ini talinya. Kita lihat detail dari dalam tasnya ini ya. Ini cantolannya di sini. Cantolan di sini. Ini kulit, ininya kulit, ini kulit mulus, ini kulit mulus ini. Ada warna putih ya. Di sini ada warna putihnya, kayak keputih-putihan. Kemudian nih, bisa diperhatikan dalamnya ini. Seperti ini dalamnya. Ini ada zipper. Oke, ini bisa diperhatikan yang ini dalamnya itu fabric lining ya. Fabric warnanya senada, warnanya pink. Terus ini juga warna pink, itu ada tag. Tagnya itu ditulis made in China. Ini bening ya, tagnya yang ini bening ini. Yang di situ itu tagnya bening. Tag bening made in China. Ini seperti ini ya, ada Tory Burch-nya di situ, ada zipper satu. Kantongnya. Ini nggak ada petunjuk, nggak ada seperti apa coach itu ada petunjuk perawatan. Kalau ini kantongnya polos aja, ini nggak ada petunjuk perawatan ya, disuruh langsung ke websitenya ya untuk petunjuk perawatannya ya. Nah, ini ada tulisan Tory Burch. Tulisan Tory Burch ini masih di wrap ya. Ini warnanya gold. Ini talinya seperti ini, bisa diperhatikan di sini. Ini jahitannya, buat rekan-rekan yang ingin tahu lebih detail, ini jahitannya ya. Ini bisa diperhatikan ya, ini di sini jahitannya. Ini kulitnya lembut ya, ini kulit lembut. Ini tuh bisa diperhatikan. Nah, double T-nya ini, yang ini tag-nya itu seperti ini. Itu ya, Flaming Soft of Handle Sasel Pink Moon, harganya 548, tetapi ini kemarin itu sale. Totalnya dengan tag itu 328 ya. Ini dengan tagnya 328 saya belinya. Ini ya, cantik sekali. Ini tas favorite ya. Banyak yang
mencarinya, makanya banyak palsunya. Karena tas favorite, biasanya kalau tas favorite itu banyak orang yang mau make tapi nggak mau keluar uang, jadi akibatnya membeli barang yang murah, yaitu ya barang palsu gitu ya. Ini sampingnya, ini jahitan bawahnya bisa dilihat ya. Ini saya detail supaya rekan-rekan bisa melihat yang asli seperti apa ya. Jadi tolong kasih tahu ke teman-temannya untuk jika membeli, sebelum membeli tolong perhatikan video saya ini agar tidak tertipu ya. Ini untuk bukanya di push ya, push button dari bawah ya. Artinya saya push button ini mesti full ya, full baru ada isinya, baru bisa ke push buttonnya ya. Ini ya kelihatan cantik ya tasnya, tampak seperti ini. Ini dijinjing, tampak samping. Ini jahitannya enggak nyatu ya, enggak ketemu ya di sini ya. Ini enggak ketemu jahitannya. Ini seperti ini. Di bawahnya seperti ini. Ini made in China. Ya. Ini ada tali panjangnya, kita lihat ya kalau saya pakai seperti apa, tapi terlebih dahulu kita ukur berapa besarnya tas Fleming Top Cecil ini. Oke, ini saya ada meteran ya, dari kiri ke kanan ini ukurannya 27 cm ya, 27 cm ya, dari atas ke bawah 27 kali 20 kali yang ini 10 cm, 27 20 kali 10 cm. Jadi tas ini tidak besar, tidak kecil, jadi medium, tapi ini roomy ya, ini roomy, bisa melar ya, bisa melar, jadi bisa membawa kebutuhan-kebutuhan, bahkan mukena mini juga bisa masuk ya. Ini tas ini elegan, sangat digemari. Ini terlihat anggun, warnanya pink moon. Kita lihat kalau saya pakai seperti apa. Ini penampilan kalau saya gunakan, saya taruh di satu di bahu ya, bukan cross body. Ini seperti ini penampilan dari samping. Kalau saya taruh ke depan seperti ini, ya terlihat anggun ya, warnanya tuh bagus banget ya. Warnanya pink moon bagus, nggak norak, nggak, warnanya lembut. Ini. Kalau belakangnya, di sampingnya bisa untuk cross body, bisa untuk cross body seperti ini ya. Bisa untuk cross body, kalau ini untuk pesta, jadi tas jinjing juga bisa ya. Tas jinjing, tas pesta, ini terlihat feminim, terlihat elegan ya. Ya, ini Tory Bird Soft Flaming. Cantik ya. Ini tori sampingnya. Ya, nanti kanan dan kiri. Buat rekan-rekan yang minat titik belanja tas Tory Bird ini, bisa menghubungi saya di line saya M3N From US, Instagram saya M3N From US, email saya m3nfromus@gmail.com. Silakan subscribe, silakan follow Instagram m3nfromus untuk info-info produk yang sale. Silakan share video ini ke teman-teman biar tidak tertipu dalam membeli produk-produk Tory ya. Jangan sampai mengeluarkan uang untuk beli produk yang harganya lumayan, ternyata yang didapat palsu. Karena ada beberapa penonton YouTube channel ini yang sudah menyadari ternyata barang yang dibeli itu palsu setelah melihat video ini. Untuk itu, tolong bagikan biar
yang lain tidak menjadi korban lagi ya, korban penipuan. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di review-review produk selanjutnya. Bye-bye!